Jadi gimana menurut lu Bram pantainya? Pantainya pagi bagus sih, bagus ya. Cuma sayang gak ada cewek yang bagus. Ya ancol. Ya kita sekarang sudah sampai di pantai Teluk Asmara. Mesti naik dulu nih tangganya. Deket sih. Gak sabar, pengen tahu. Katanya Raja Empatnya Malang. Benarkah atau raja-raja yang lainnya? Misalkan lu ke pantai Asmara, Teluk Asmara. Kalau misalkan lu mau nginep, mau ngecamp di sini, ini udah ada di sini nih. Tendanya itu, yang sewa tendanya tuh pas tangga turun sebelah kiri tempat penyewaan tenda dan tikar. Nah, harganya di sini untuk sewa itu satu tenda yang besar kayak gini itu 50.000, sedangkan untuk tikernya itu 15.000. Kita lihat nih ya, tenda yang gua sewa di pondok ya, Teluk Asmara tendanya. Kita lihat dalam ya, ini tendanya ya sama tiker sewa. KTP mas, KTP. Halo guys. KTP. Sedang menunggu pelanggan. 50.000. Viewnya ini langsung biar seger. Tuh kalau ke Teluk Asmara, kalau Jawanya Asmara ya. Ini kalau misalkan dipanggil Asmari. Kayaknya BTA. Di sini pasirnya pasir putih, lembut, tapi harus hati-hati, takutnya di bawahnya ada batu atau karang ya, karena tipikal pantai selatan biasanya suka ada karang pinggir-pinggir tuh. Kalau kita terlalu gerba-gerubuk, ntar bisa terluka kaki kita lewat karang-karang yang tajam. Ada bukit BTA. Banyak yang bilang inilah Raja Ampatnya Malang. Amat apa?
pagi. Jadi jam 5 ternyata di pantai ini sudah ramai dengan para wisatawan. Datang semua tuh. Walaupun sebenarnya di sini nggak ada ini ya, nggak ada sunrise-nya, karena kan ini pantai selatan. Jadi mataharinya muncul dari sebelah timur sana. Jadi tetap bisa menikmati juga sih. Jadi Sabtu ini udah cukup ramai di pantai sini. Beberapa yang khas ada di sini adalah tembok di belakang yang berisi stiker-stiker para pecinta alam atau geng motornya komunitas. Dan kalau misalkan di atas sana kan banyak juga tempat makan dan toilet. Di dalam pantainya sendiri itu tidak boleh ada yang warung untuk berjualan. Yang ada cuman toilet, musola ada di sana. Dan di belakang saya di sana itu ada juga tempat buat ngecamp. Jadi luas, kalau misalkan bawa tenda boleh ngecamp di manapun kecuali di atas bukit kali ya. Sebelah sana. Itulah beberapa tempat yang ada di Pantai Asmara. Ini posisi pantai yang satu lagi ya. Kalau yang tadi pagi itu pantai yang biasanya dipakai buat keluarga lebih landai dan paling depan di pintu masuk. Kalau ini di sampingnya, dan kebanyakan yang di sini adalah para remaja alias APG-APG seperti yang di belakang saya, karena ini adalah tempat matahari bersinar. Wow, gelap. Kita ke ujung, lihat. Dan menurut gue ini the best partnya nih, ada sebelah sini nih, posisinya belakangnya tuh ada 3 bukit ya. Seperti di Raja Ampat. Banyak orang bilang kan ini Pantai Asmoro ini Raja Ampatnya Kota Malang. Pantainya Kabupaten Malang. Jadi lo kalau mau kesini mesti sama cewek lo biar baca I'm in love in Pantai Teluk Asmara. Oke, sepertinya saya untuk menutup keriaan hari ini dan dua hari yang lalu kita bakal, bukan kita sih, gue bakal berenang. Emak nunggu Brahma mah. Berlari.
harus hati-hati karena ada batu karangnya di bawah. Ya. Tuh. Pantesan gak ada yang mau berenang ya? Iya. Sakit. Ternyata emang gak enak. Udah. Jadi main kesini kalau mau seru ya.